buku ini bagus loh. Kamu mau baca nggak? Nggak suka baca. Ih, kok ada sih orang nggak suka baca? Kamu suka baca nggak? Kalau aku suka sih, cuman aku sibuk, nggak ada waktu. Guys, buku itu penting loh untuk bikin kita pintar dan nambah wawasan. Sediain dong waktu buat baca. Udah, sini lihat bukunya. Oh, buku-buku Kristen. Iya, orang Kristen tuh harusnya suka baca. Kamu tahu nggak, dulu orang-orang percaya dikenal dengan sebutan People of the Book. Really? Iya. Wah, jadi pengen suka baca buku kalian nih. Ajarin lah. Dulu, aku ikut orang tuaku sih, karena orang tuaku suka baca buku. Ortuku nggak suka baca, tapi untungnya teman-teman deketku suka baca. Nah, itu dia, Kos. Kamu harus temenan sama orang-orang yang suka baca buku. Iya, Kos. Betul sekali. Salah satu cara untuk suka baca buku adalah dengan bergabung di komunitas baca buku. Yayasan Lembaga Sabda membuka kembali klub baca buku Sabda. Melalui KBBS ini, kita akan bertemu dengan teman-teman yang rindu baca buku bersama. Walaupun mereka datang dari berbagai latar belakang dan dari gereja yang berbeda pula, tetapi mereka punya keinginan yang sama, yaitu untuk baca buku dan berdiskusi berkat dari baca buku tersebut. Tertarik? Cari infonya di bubukdesabda.org/klubbuku.